Tan Sri Pengerusi, saya bangun untuk mengesahkan di mana peringkat jawatan kuasa ini cadangan pindaan kepada fasa 12 dan fasa 13. Fasa 12 pindaan yang dicadangkan adalah supaya kita membatalkan di bawah subsection 5, membatalkan perkataan neither pada baris pertama dan menggantikan perkataan no dengan all pada baris kedua, dan pindaan subsection 5 dengan membatalkan perkataan except when his own evidence is being taken and recorded by the inquiry officer pada baris ketiga hingga baris kelima. Maka cadangan pindaan setelah dipindah adalah subsection 9, 5. The person who is a subject of the inquiry or a witness at an inquiry shall be represented by an advocate and solicitor at the inquiry. Dan cadangan pindaan kedua adalah dalam seperti dan terkandung dalam fasa 13, dipindah seperti berikut. Cadangan pindaan section 9A2 dengan menggantikan perkataan authorized pada baris pertama dengan perkataan prohibit. Maka sekiranya dibenarkan, cadangan pindaan ini adalah nothing in this section, subsection itu akan dibaca seperti demikian. Nothing in this section shall prohibit the attendance of the subject of the inquiry or his advocate and solicitor or representative, if any, at the place of detention or prison. Dan Sri Pengerusi, asas kepada cadangan pindaan ini adalah berdasarkan kepada perkara 5, 1 dan perkara 3 perlembagaan persekutuan kita, iaitu liberty of the person. Dengan izin, Article 5.1, no person shall be deprived of his life or personal liberty save in accordance with law. Article 5.3, where a person is arrested, he shall be informed as soon as may be of the grounds of his arrest and shall be allowed to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. Dalam perkataan ini ada tiga aspek yang penting, iaitu first, he must be allowed to consult, two, be defended, and three, by a legal practitioner of his choice. Jelas, fasa 12 yang dicadangkan oleh pihak kerajaan ini jelas mencabuli hak asasi, right to counsel and right to representation yang dijamin oleh fundamental liberties yang telah pun dijamin oleh undang-undang utama negara kita, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Tuan yang betul, oleh kerana itu saya suka cita cadangkan supaya kerajaan sekurang-kurangnya the right to be represented must be respected. Dan Tan Sri Pengerusi sebagai seorang peguam pun tahu adalah penting, kerana lembaga ini mempunyai kuasa yang cukup meluas. Apabila tiga orang anggota lembaga pencegahan jenayah ini mengizinkan supaya orang itu ditahan tanpa bicara, dia boleh dilanjutkan sehingga tempat 2 tahun. Dan selepas 2 tahun, boleh lagi dilanjutkan 2 tahun. 4 tahun. Bayangkan, jika orang yang ditahan tanpa bicara 4 tahun dan tidak boleh diwakili oleh mana-mana peguam cara dan peguam bela. Saya rasa jika kita ikut konsep yang diunjurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bangsa-bangsa bersatu, saya berasa terpegun dan seperti yang dikatakan oleh Tuan Speaker, teruja mendengar apabila Yang Berhormat dan Amat Berhormat Pekan mengatakan di bangsa-bangsa bersatu konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan. Jika seseorang itu ditahan tanpa bicara dan langsung dinafikan hak untuk diwakili oleh peguam cara untuk mendengar suara dia, saya rasa ini bukan wasatiyah. Ini dalam bahasa Arab patutnya gulat, iaitu extremism. Tuan dan Puan, saya ingin di sini ingin memetik perkataan yang dikatakan oleh Pengerusi Suhakam yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Mengikut kata-kata Tan Sri Hasmi Agam, dengan izin Tan Sri Speaker, in the government's effort to combat crime, it is important to ensure that laws enacted are progressive and not retrogressive in character. Undang-undang yang patut kita ubah dalam Dewan Yang Mulia ini, seperti yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 15 hari bulan September tahun lepas, undang-undang kita patut progresif dan bukan retrogresif yang ada di depan mata kita semua. Malaysia, sukacita saya
peringatkan. Kini, we are the sitting member of the United Nations Human Rights Council. Apabila kita ada undang-undang detention without trial for 4 years, what kind of image are we trying to portray to the world? Are we a progressive country or a retrogressive country? Inilah yang patut dipertimbangkan oleh semua rakan-rakan di Dewan Yang Mulia ini kerana kepentingan imej negara. Tuan Di Petua, dengan izin, saya di sini ingin mengatakan secara natijah, this amendment is a test on the standards of human rights, level of integrity and courage to work by conscience but not by political party affiliation. Saya suka cerita dicatakan, a parliament of integrity will not work in draconian laws seperti ini. Oleh kerana itu, for liberty, truth and justice, saya mengusulkan untuk mencadangkan. Sekian, terima kasih. Masalah yang hormat, masalahnya ialah bahawa pindahan sebagaimana yang tertera di kertas pindahan dan bermentaiping yang telah dibentangkan sekarang ini terbuka untuk dibahas. Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, walaupun isu perbahasan kita dua hari ini adalah mengenai tahanan tanpa bicara, tetapi pindaan yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Taiping ini adalah satu pindaan yang amat penting kerana saya sendiri tidak tahu bahawa ada mana-mana peruntukan dalam undang-undang negara sebelum ini di mana ada perbicaraan inquiry, ada inquiry tetapi inquiry di bawah peruntukan undang-undang yang adalah berkait dengan sistem perundangan jenayah, tetapi hak kepada peguam dinafikan. Tak pernah ada peruntukan seperti ini. Ini amat serius. Orang yang ditangkap di reman polis custody pun, walaupun ada seketika di mana itu menjadi isu, tetapi right to counsel semasa di reman pun telah diiktiraf. Ini semasa inquiry. Tuan Speaker, kalau kita membenarkan provision ini, peruntukan ini diluluskan, ia merupakan satu tindakan yang amat membelakangi hak asasi dan juga peruntukan di dalam perlembagaan kita sendiri iaitu 5.3 dan juga Tuan Speaker, international standard, piagam bangsa-bangsa bersatu, perlembagaan persekutuan kita sendiri. Mengapa tiba-tiba kerajaan hendak mengambil hak kepada peguam daripada orang yang telah pun apa? Pada stage ni telah ditangkap. Tidak diberitahu apa sebab. Subjek dia, kita tengok apa dah kita dah berlakukan kepada dia. Dah ditangkap. Tak diberi tahu apa sebab ditangkap. Selepas itu, board akan membuat keputusan, tiga orang akan membuat keputusan untuk memenjarakan dia sehingga 2 tahun. Dan selepas membuat semua perkara kepada dia, hak kepada peguam pun dirampas. Mengapa? Mengapa begitu zalim? Tuan Speaker, ini adalah satu cadangan daripada kerajaan yang amat zalim, ya. Yeah? Dan yang lebih teruk, Tuan Speaker, jika kita tengok subsection 6 di muka surat selepas itu, the public prosecutor or a deputy public prosecutor may appear at an inquiry to assist the inquiry officer. Maknanya, orang yang ditangkap itu, kesian, dia duduk sana seorang-seorang. Inquiry officer ada, DPP ada daripada Jabatan Peguam Negara, dia seorang. DPP, public prosecutor dibenarkan untuk membantu di dalam inquiry ini, ataupun untuk appear di dalam inquiry ini. Tetapi orang yang dituduh, yang paling penting, tak diberi hak untuk melantik peguam sendiri ataupun menggunakan khidmat peguam pada tempat itu. Apakah basis peruntukan seperti ini?
kita tak pernah lihat sebelum peruntukan seperti ini. Tuan Speaker, ini adalah hak yang amat fundamental. Dan saya nak beritahu bahawa walau apakah ahli Dewan Rakyat, Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional, this is dengan izin Tuan Speaker, ini adalah slippery slope. Kalau kita mula membenarkan keadaan di mana perbicaraan atau inquiry dijalankan tanpa peguam, di manakah perkara ini akan berakhir? This is really opening the floodgates. Dengan izin. Jadi, saya nak ingatkan termasuk pengalaman saya sendiri, semasa saya ditahan di bawah SA, di depan lembaga penasihat, kami dibenarkan untuk membawa lawyer. Dan sepanjang ini, sungguh pun kita kata lembaga penasihat ini sebagai rubber stamp, akhirnya menteri yang buat keputusan. Tapi sekurang-kurangnya, semasa itu, kita mempunyai hak dan ada representation oleh peguam. Tapi sini merupakan langkah yang regresif yang menjadikan di lembaga ini sungguh pun dia dikatakan satu kemajuan, tetapi akhirnya menafikan seseorang yang dituduh itu hak untuk mendapat pembelaan guaman. So saya nak kita jangan mempelekehkan perkara ini. Ini adalah perkara yang sangat serius. Saya nak minta penjelasan daripada Padang Serai. Memangkan di dalam akta pencegahan jenayah ini, satu perkara yang telah kita cabut ialah soal pembicaraan melalui mahkamah dan tidak ada dalam akta ini. Dan pembicaraan itu hanya berlaku di hadapan apa yang disebut sebagai inquiry officer yang hanya berpangkat inspektor. Dan ditambah parah lagi apabila inquiry officer yang berpangkat inspektor itu dibantu dan dikawal oleh timbalan pendakwa raya yang saya fikir jauh lebih senior. Maknanya seseorang yang bersalah itu tidak boleh diwakili oleh peguam. Apakah Padang Serai setuju dengan saya dulu? Perkara ini menunjukkan bahawa seolah-olah kita tidak mengiktiraf langsung hak orang yang seseorang yang ditahan di bawah akta pencegahan jenayah ini. Terima kasih. Perang saya cepat satu poin. Atas isu pindaan yang dicadangkan, iaitu subsection 6, section 8 dan section 9, di mana dinyatakan the public prosecutor or a deputy public prosecutor may appear at an inquiry to assist the inquiry officer. Saya nak mendapat penjelasan, adakah pindaan ini tidak konsisten dengan Seksyen 8 Akta Asal ataupun IBU, right? Di mana dinyatakan di sana, the minister may by writing under his hand appoint any person by name or by office either generally of one particular case to be an inquiry officer for the purpose of serving this act. Here's the important one. Provided that no police officer shall be appointed to be an inquiry officer. No police officer. So dengan memindah section ini untuk meminta DPP to assist dalam inquiry ini, DPP akan mengambil alih kerja inquiry officer. Sebab DPP selalunya bekerja dengan polis. So there's no difference. Ini melanggari section yang jelas kata police officer tidak boleh dilantik sebagai inquiry officer. Dan sekiranya saya boleh baca daripada Hansard, apabila PCA asal ini dibahaskan dan menteri berkenaan menjelaskan di sini, dengan izin untuk membaca Part 2 of the bill deals with the arrangements and conduct of the inquiries. Clause 8 categorically states that no police officer may be an inquiry officer, and I give my personal assurance to the honourable members that it is the intention to appoint as inquiry officers the most senior and experienced officers who can be made available for this work. I am confident that they will conduct the inquiries honestly and fairly. That is the crucial part here.
Yang pertama, jadi dengan adanya tindakan ini, adakah bersetuju bahawa PP akan ambil alih tugas inquiry officer yang sepatutnya bebas untuk menjalankan kerja inquiry, teman saya? Terima kasih. Tambah sikit. Saya nak tambah sedikit tentang apa yang saya bangkitkan semalam, iaitu berkaitan dengan perkara yang sama. Apabila seorang tertuduh itu dihadapkan pada lembaga dan ia tidak boleh dibantu ataupun diwakili oleh peguam, dan pada masa yang sama apabila the public prosecutor ataupun deputy public prosecutor membuat inquiry, ia apabila inquiry officer membuat inquiry penyiasatan itu dibantu oleh the public prosecutor ataupun deputy public prosecutor, ini seolah-olah nampak ada suatu niat jahat dalam undang-undang ini. Saya merasakan bahawa undang-undang ini digubal semata-mata untuk menghilangkan hak seseorang tertuduh dan dengan mempunyai satu niat jahat. Apa pandangan yang berhormat berkaitan perkara ini? Ya, terima kasih yang berhormat, yang berhormat tadi yang mencelah. Saya bermula dengan soalan daripada yang berhormat Batu Gajah. Memang saya tidak dapat lihat apa basis bagi menyatakan bahawa DPP boleh hadir di dalam inquiry tetapi bukan peguam bela dan peguam cara bagi tertuduh. Langsung tidak mungkin ada basis bagi satu peruntukan seperti itu. Dan Bukit Katil tadi menyatakan bahawa apakah tertuduh itu ataupun mereka yang ditangkap itu tidak mempunyai hak langsung. Sebenarnya itu yang berlaku. Kerana Tuan Speaker, seorang biasa yang ditangkap, dia begitu tidak familiar dengan keadaan dan peruntukan prosedur tempat, walaupun mahkamah magistrate ataupun tempat inquiry. Saya bertahun-tahun saya lihat semasa orang yang ditangkap di bawah dibawa untuk direman di bawah Seksyen 117. Magistrate tanya mereka, ada apa pun nak kata? Dia berdiri saja dengan handcuff, takut. Takut nak bercakap. Kenapa? Kerana orang biasa, lay person. Ya, dia nampak sana magistrate duduk di sana, polis di tepi sini, polis di tepi sana. Lepas tu magistrate tanya dia, ada apa-apa nak cakap? Hampir setiap kali orang yang ditangkap itu akan mengangguk kepala ataupun akan meminta supaya dia beritahu keluarga bila ditangkap. Itu saja, tidak boleh berhujah. Dan kalau kita tengok akta seperti ini, ada ahli Dewan Rakyat pun yang tidak faham akta ni. Bagaimana orang biasa nak faham? Dan dia juga perlu dibaca bersama dengan Perlembagaan Persekutuan. Maknanya orang yang ditangkap itu tanpa mengetahui haknya akan duduk seorang dalam bilik itu dan menentang beliau adalah inquiry officer, adalah DPP dan sebagainya. Mana keadilannya? Mana keadilannya? Dan juga perlu diingati bahawa jika ada advocate and solicitor ataupun peguam bela dan peguam cara bagi orang yang ditangkap itu, ia sebenarnya akan membantu ahli-ahli BOP untuk mencapai satu keputusan yang betul. Excluding lawyers tidak pernah membantu proses perundangan ataupun proses keadilan. Tidak pernah membantu. Jadi memandangkan perkara ini, yang berhormat Menteri Dalam Negeri masih boleh menarik balik provision ini. Peruntukan ini tidak diperlukan. Jadi saya minta lah supaya perkara itu dilakukan. Terima kasih Badan Serai. Satu perkara saja, nampaknya kerajaan melihat peguam-peguam sebagai AP musuh kepada polis ataupun pelaksanaan undang-undang. Padahal kita tahu semua dari segi undang-undang, peguam adalah officer of the court. Dan juga dalam akta keguaman, we are part and parcel of the justice system. Jadi harap anggapan sebegini demikian dapat dikikis.
kasih Bro. Tuan Speaker, sistem di mana seorang yang tertuduh ataupun seorang yang telah ditangkap oleh kuasa state power dengan izin dan di mana orang seperti itu sentiasa diberi seorang yang dinamakan peguam bela dan peguam cara yang tahu mengenai lunas undang-undang, tahu berhujah itu, ini adalah satu sistem yang sudah lama, beribu tahun, sudah lebih 1000 tahun daripada England dan negara-negara Commonwealth lain, dan kita terima kerana ia sesuatu yang baik memberi hak seperti itu kepada setiap orang tertuduh. Apakah hari ini Dewan Rakyat kita, ahli Dewan Rakyat ke-13 ini, apakah kita yang akan menjadi yang pertama merampas hak itu? Saya minta supaya jangan kita merendahkan diri kita di dalam Dewan Rakyat ke-13 ini dan melakukan perkara ini. Terima kasih. Sila Menteri. Dari pengurusi, saya ingin respons dengan izin beberapa perkara yang dibangkitkan, iaitu pasal 12 kurungan D dan pasal 13 tidak perlu dipindah kerana justifikasi menunjukkan pasal tersebut dalam undang-undang adalah untuk melindungi saksi-saksi tanpa meledahkan identiti mereka kepada peguam subjek dan peguam subjek dan subjek sendiri. Tujuan ini adalah untuk melindungi identiti dan keselamatan saksi, keluarga dan rakan-rakan serta melindungi fakta-fakta atau apa-apa dokumen yang dianggap jika diledahkan akan bertentangan dengan kepentingan awam. Saya juga ingin menyebutkan tentang subsection 9:6 sebagai yang disebutkan oleh Padang Serai tadi, iaitu mengenai the public prosecutor or deputy public prosecutor may appear at an inquiry to assist the inquiry officer. Peruntukan ini membenarkan Timbalan Pendakwaan Raya hadir untuk membantu pegawai inquiry di dalam suatu inquiry yang melibatkan isu undang-undang yang kompleks bagi mempercepatkan inquiry. Manakala peguam subjek tidak dibenarkan menghadiri proceeding inquiry kecuali ketika subjek memberi keterangan kepada pegawai inquiry dan tidak semua saksi, tidak semasa saksi-saksi lain memberi keterangan kepada pegawai inquiry. Yang ketiganya, ini kerana identiti saksi adalah dilindungi. Apa-apa keterangan yang diterima oleh pegawai inquiry tanpa kehadiran subjek atau peguam akan disampaikan kepada subjek. Padang Serai, ini bukan soal di mana keadilannya jika seseorang subjek itu ditahan seorang diri, ya. Jadi dalam kali ini, kalau tidak mahu ditahan, jangan buat salah. Ini masalahnya buat salah. Lepas tu peguam cari makan untuk membela. Dalam kali ini, saya tidak untuk saya agak ini satu pembinaan yang tidak serius. Saya tidak bagi jalan. Kita lawmaker. Kita tidak boleh jawab macam dalam itu. Dalam kali ini, subjek diberikan peluang untuk peguam bersama-sama apabila pegawai inquiry itu ada. Dalam bilik tindakan ini jelas, apa lagi yang diperlukan? Begitu juga apa yang disebutkan oleh Alustar. Nama Menteri, seksyen mana yang katakan boleh dibenarkan diwakili oleh peguam? Saya ingin menyebutkan Tuan Pengurusi, Rasul Pengurusi, tentang pelatihan inquiry officer dibuat oleh Menteri. Mereka ni bukan mereka bukan DPP. DPP hanya membantu inquiry officer dan bukannya menjadi inquiry officer. Dalam kali ini banyak salah faham yang ditafsirkan oleh dari berbagai macam kenaan, dan saya harap kali ini dapat difahami kerana semua orang yang ditangkap semasa direman akan diberi pilihan sama ada untuk mendapatkan peguam bela pilihan sendiri atau diwakili oleh peguam bela dari Yayasan Bantuan Guaman. Dan pernyataan bahawa orang tahanan tidak diberi hak diwakili adalah salah dan tidak tepat. Itu saja Tansif Pengurusi, jawapan saya. Masih. Yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicerangkan yang berhormat typing dalam kertas pindaan dah disetujukan. Ada yang berhormat yang bersetuju, katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju, katakan tidak.
lebih suara polisi kita minta untuk beladangi. This one is the truth, yeah. Justice, yeah. And the truth against it. Bila kasus ni kena tangkap dan dulu whoever got arrested, you know. Hey, I'm
Jambut dah balik ya, tak boleh, tak boleh. Alih-alih yang berhormat, sila duduk. Alih-alih yang berhormat, di belakang sana, sila duduk. Berikut adalah keputusan undi ukuran daripada belah bagian diminta oleh Batu. Yang bersetuju untuk tindakan yang dicadangkan oleh Taiping 58. Yang tidak bersetuju kepada usul yang dibawa oleh Taiping adalah 101. Oleh yang demikian, usul pindahan yang dibawa oleh Taiping tidak disetujukan. Fasal-fasal 12 dan 13.